pertimbangan hukum majelis hakim 99% mengcopy pasta tuntutan dan replik dari jaksa, mengcopy pasta, ya. Contohnya, ya. Contohnya, ada enggak kalian lihat pertimbangan hakim mengenai perintah dari Teddy Minahasa tanggal 24 September agar musnahkan, tidak dipertimbangkan sama sekali. Harusnya dipertimbangkan. Nah, kalaupun ditolak harusnya dipertimbangkan. Karena apa? Sebagai contoh, orang bisa aja contohnya, orang bisa aja merencanakan suatu tindak pidana, tapi pada akhir, pada mau dilaksanakan, tiba-tiba dia berubah pikiran. Berubah pikiran, mengatakan tidak jadi. Itulah yang dikatakan oleh semua saksi ahli, yaitu siapa, Jamin Ginting, Eva, Elwi Daniel, semua dokter dan profesor, semua mengatakan kalau seorang yang merencanakan suatu tindak pidana pada akhirnya kemudian dia mengatakan tidak jadi, maka dan dia sudah mengatakan itu kepada orang yang harusnya bersama-sama melakukan, itulah namanya tidak ada meeting of mind. Sudah tidak ada lagi pertemuan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana itu. Itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim. Tanggal 24 September jelas-jelas semua saksi mengatakan bahwa Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan. Yang kedua, mengenai menikmati uang, mana ada saksi? Tidak ada saksi. Yang ada saksi hanya si Dodi. Tidak ada saksi yang mengatakan bahwa dia menerima uang. Tidak ada sama sekali. CCTV juga mengatakan tidak. Ya, apalagi? Penukaran sabu dengan tawas. Ya, juga tidak ada saksi mengenai penukaran sabu dengan tawas. Enggak ada sama sekali saksi. Jadi enggak dipertimbangkan bahwa memang tidak ada saksi. Jadi semuanya putusan hakim tersebut mengambang. Sangat mengambang, dan yang paling parah adalah yang sama sekali mengenyampingkan pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa apabila buktinya adalah bukti elektronik seperti WA chat, harus di digital forensik secara utuh. Ini tidak dipertimbangkan. Berarti hakim benar-benar melanggar Undang-Undang ITE. Hakim telah melanggar hukum acara. Begitu parahnya pelanggaran semuanya. Ya, benar-benar mengcopy pasta pembelaan apa replik daripada jaksa. Itu kira-kira. Akan udah pasti banding. Sampai PK nanti, masih panjang perjalanan ini. Ya. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.